di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus tersangka berinisial PBA yang merupakan seorang tindak pelaku kejahatan pencabulan dan penculikan anak usia di bawah umur. Pelaku diketahui sudah mengenal korban selama kurang lebih 1 bulan. Tepat tanggal 8 September, tersangka melihat korban sendirian di Danau Sunter dan pada saat itu tersangka melakukan pencabulan di kosannya. Tersangka mengiming-imingi korban dengan memberikan pekerjaan sebagai seorang pembantu. Tanggal 30 September, Satuan Kepolisian melakukan pengejaran terhadap tersangka di daerah Jombang, Jawa Timur. Tersangka melakukan pencabulan terhadap korban sebanyak 14 kali setelah dilakukan pendalaman oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pelaku dikenakan pasal berlapis dengan minimal penjara 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda paling sedikit 60 juta rupiah. Dalam kasus pencabulan dan atau penculikan terhadap anak di bawah umur dengan umur 15 tahun. Ini akan kita persangkakan di pasal di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak oleh seorang inisial tersangkanya adalah PBA umurnya 39 tahun dan atau penculikan terhadap anak di bawah umur dengan umur 15 tahun. Ini akan kita persangkakan di pasal di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak oleh seorang inisial tersangkanya adalah PBA umurnya 39 tahun. Dari Jakarta, Mutia dan Ganang, Tribrata TV, salam Tribrata.